saya pergi ke Colorado pada tahun 2018 ke 2019? 2018. Di Colorado ni, Colorado ni dekat US lah. Saya pun tak nak pergi, first time dah pergi, sejuk, negatif 16 suhu. Bila pergi, dijemput untuk seminar. Dalam seminar tu ada orang tanya saya. Dia kata, "Ustaz, di Indonesia," dia kata, "saya mau bertanya. Bapak, saya mau bertanya," dia kata, "saya ada seorang sahabat. Saya ada seorang sahabat. Dia ni Kristian. Baik. Baik sungguh. Menepati masa, suka bantu orang. Dengan kawan pun dia selalu belanja makan dan sebagainya. Tapi dia Kristian. Kalau dia mati bagaimana?" Saya kata, "Kalau dia mati di atas nama Kristian, pada akidah Islam, dia dalam neraka lah." Tapi ada satu orang lagi, orang Islam, dia kata, "Kalau dia jahat, khianat, kedekut, bakhil, rasuah, kalau dia mati, dia gimana?" Saya kata, "Tahta masyiatillah, dia berada di bawah kehendak Allah. Insya'a azabahu wa insya'a afa'anhu. Kalau Tuhan mahu, Tuhan boleh ampunkan dia. Kalau Tuhan mahu, Tuhan boleh azab dia." Inilah akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau dia mati di atas tauhid dan dia melakukan maksiat kepada Allah, dia fasik, dia bukan kafir, dia tahta masyiatillah, dia berada di bawah kehendak Allah. Dia kata, "Di mana keadilan Tuhan? Satu orang yang baik, tapi sebab dia kufur, dia masuk dalam neraka. Satu orang yang jahat, tapi sebab ada tauhid dia, dia akan akhirnya masuk juga ke dalam syurga Allah. Di mana keadilan Tuhan?" Saya kata kat dia, apabila kita melihat isu, kita jangan lihat isu daripada satu sudut, ataupun jangan melihat sesuatu isu hanya daripada perspektif hamba. Kalau kita tengok daripada perspektif hamba, memang kita nampak macam tak adil. Sebab satu orang yang baik, tiba-tiba Allah Ta'ala campak masuk dalam neraka, tak kira langsung amalan-amalan baik dia. Tapi kita kena tengok daripada perspektif agama. Daripada perspektif agama, daripada pandangan Tuhan. Daripada pandangan Tuhan macam mana? Adakah orang ni baik apabila dia melakukan syirik? Saya bagi satu contoh. Tuhan tak boleh disamakan dengan makhluk, tapi nak bagi faham. Satu orang hamba Allah masuk sebagai staff di Kuwait. Kita lantik dia sebagai pegawai kat sini. Kita bagi dia job description. JD lah. "Awak kena buat ni, awak kena buat ni, awak kena buat ni. Ni kemudahan yang awak akan dapat setiap bulan. Yang ni gaji yang awak akan dapat. Setuju?" Dia kata, "Setuju." "Okey, cukup bulan lapor diri." Dia pun lapor dirilah sebagai pegawai kolej Universiti Islam Perlis. Supun kita bagi dia probation period lah. Kita bagi dia tempoh percubaan. Tengok, dia ni okey ke tak? Bulan pertama kita tengok, dia tak berapa mahir lah. Tapi tak apa, gaji jalan lagi. Bulan kedua pun dia tak berapa nak buat kerja dia, gaji jalan lagi. Tengok bulan ketiga pun tak buat kerja, gaji ambil. Bila kita selidik tengok,
dia memang tak buat kerja dia. Dia pergi buat kerja lain. Dia pergi ke Maibs, dia buat kerja kat sana untuk percuma. Sebab dia kata sama je, Maib pun dengan Kuib kan sama. PS juga ujung dia. Perlis. Majlis Agama Islam pun buat kerja untuk agama juga. Kolej Universiti Islam pun buat kerja untuk agama juga. Jadi dia kata tak apalah, saya tolong di sana. Percuma. Semua benda dia buat kat sana. Kalau tanya pada orang Maib, dia ni bagus tak bagus? Bagus ya. Sebab dia buat kerja percuma, kita tak suruh. Dia offer diri, biar saya buat. Biar saya buat. Biar saya buat. Tapi kalau tanya dekat saya sebagai ketua kat sini, saya kata apa kat dia? Kalau orang tanya, apa pandangan awak pada staf baru ni? Saya akan kata apa? Saya akan kata teruk lah. Saya bayar gaji kat dia untuk buat kerja kat sini, bukan buat kerja kat tempat lain. Itu pada perspektif yang berbeza. Maksudnya kalau nak tanya, tanya pada majikan dia lah. Dia bagus ke tak bagus? Eh? Jangan pergi tanya pada orang lain yang tak ada kaitan dengan dia. Allah Azza wa Jal menciptakan manusia. Allah Azza wa Jal memberikan pelbagai nikmat pada manusia. Yang kadang-kadang nikmat tu kita tak rasa pun, tapi ada. Semua dia bagi. Sebelum kita lahir dalam dunia, duduk dalam perut mak kita, duduk dalam rahim mak kita, kena bayar tak? Tak kena bayar kan? Tak pernah tanya pun, mak, berapa saya pun? Sebulan? Eh, duduk homestay kena bayar tau. 2 minggu saya duduk homestay, kena bayar. Duduk rumah sewa, kena bayar. Jaranglah orang bagi percuma kalau lama ni. Hidup dalam perut mak kita 9 bulan, tak pernah tanya sewa. Mak pun tak pernah terfikir nak tanya. Lepas ni dia tanya balik kan? Kena claim. Tak pernah tanya. Allah bagi macam-macam. Yang kadang-kadang kita tak nak fikir, bulu hidung yang kita cabut tu. Bulu hidung kita ni bagi manfaat. Dia halang habuk-habuk daripada masuk kan. Banyak masuk. Kita duk cabut bulu hidung tiap pagi. Cuba bayangkan kalau bulu hidung tu nak tumbuh sebiji, nak tumbuh selai, lima kupang. Di charge. Agak-agak nak cabut tak? Berkiranya manusia ni, kalau kena bayar, dia akan tengok lah. Toilet ni, kan kalau pergi dekat apa, loyat punya komplek kan, ada toilet yang masuk RM1, ada toilet yang masuk lima kupang. Kita masuk mana? Lima kupang, sebab dia kata, bukan buat apa-apa, nak kencin je. Kan? Ada, kat loyat ada kan? Yang masuk lima kupang, masuk RM1. Tak silap saya, dulu lah, zaman dulu. Lama dah tak pergi. Tapi nak bagi tahu, manusia berkira. Tapi bulu hidung Allah Ta'ala bagi free. Itu yang kita cabut tiap pagi tu. Dan kita tak rasa benda tu nikmat. Sebab dia tumbuh dalam keadaan kita pun tak sedar. Kita tidur mungkin dia tumbuh selai lagi. Kadang-kadang kita rasa rimas pula. Panjang pula bulu hidung aku ni. Allah bagi makan. Allah Ta'ala bagi pakai. Semua Tuhan bagi. Allah Ta'ala cuma minta iktiraf dia sebagai Tuhan. Sembah dia semata-mata. Jangan pergi sembah benda lain yang tak ada kaitan dengan kamu. Tiba-tiba ada satu golongan manusia, dia pergi cipta satu benda, dia pergi buat satu benda, dia sembah benda yang dia buat. Dia pergi lupa Allah yang memberikan segala-galanya pada dia. Zalim tak dia? Salim. Sama lah macam bos yang kerja dekat Kuib ni, bila staff dia, dia bagi gaji tapi pergi buat kerja kat tempat lain secara percuma. Bahkan Tuhan lebih dahsyat daripada itulah pemberian dia. Maka kezaliman
yang dilakukan oleh orang yang melakukan syirik adalah satu kezaliman yang tidak akan diampunkan kalau dia mati di atas syirik. Sebab itulah kezaliman yang paling besar yang dilakukan oleh makhluk yang tak ada apa-apa nilai di sisi Allah. Dahlah tak ada nilai, pergi sembah satu benda yang juga tak bernilai. Zaliman, maka tak dapat layak. Tak layak lah. Tak layak untuk dapat rahmat daripada Allah Azza wa Jalla.